cantik kan, Pak? Wanita cantik cuma pantas jadi foto model atau artis. Papa kan mau cari calon istri untuk kakakmu. Emangnya calon istri itu gak boleh cantik, Pak? Cantik boleh, tapi memamerkan keindahan dan kecantikan tubuh seperti wanita-wanita di foto-foto ini, tidak. Ya, Papa tidak suka. Aduh, Papa, gaya pakaian kayak gini kan lagi ngetren, bukannya pamer. Namanya juga anak muda lah, boleh dong ikutin mode. Yang mau kawin itu kamu atau kakakmu? Dari tadi kok kamu terus yang komentar? Kita kan gak bisa menilai seseorang cuma dari fotonya saja, Pak. Kalau Papa mau, Mama bisa minta bantuan Bu Rika untuk mengatur pertemuan dengan beberapa orang di antara gadis-gadis ini. Maksudnya supaya kita bisa mengenalnya secara langsung, Pak. Lebih baik bilang sama dia supaya dicarikan gadis yang sesuai dengan kriteria kita. Gadis berpendidikan, dari keluarga terhormat, dan tentu yang mampu mengurus keluarga. Bukan foto model amatiran seperti ini. Tapi Pak, saya mau istirahat. Karena besok pagi saya harus berangkat ke Bandung. Ada beberapa urusan penting di kantor cabang kita di sana. Ini apa? Buang waktu. Rian, kau dengar sendiri kan apa Bapak bilang? Nggak ada yang memenuhi syarat. Ya udah. Yang mau kawin tuh Kak Jaya apa Papa sih? Masa kakak nggak ada suara sama sekali? Kamu kayak nggak tahu aja. Di rumah ini kan cuma ada satu suara. Tahu kan yang aku maksud siapa? Papa. Aku prihatin kalau Papa terus-terusan gini. Kak Jaya bisa jadi perjaka tua dan gak kawin-kawin. Halah, sok prihatin kamu. Rian, kau pingin aku cepat-cepat nikah supaya kau bisa cepat nikah dengan Bella, iya kan? Gadis cantik itu harus cepet-cepet diikat biar gak diambil orang. Memangnya secantik apa sih gadis itu? Wah, dia itu gadis paling cantik di dunia. Mereka sudah mengirimkan proposal untuk kita pelajari. Ini berkas-berkasnya, Pak. Mereka ada satu potensi? Dari hasil sampel yang kita kaji, saya yakin, Pak, produknya bisa menjadi komoditi andalan. Ini namanya orang optimis. Bagus sekali kalau gitu. Mereka juga mengharapkan bisa menjalin kemitraan dengan perusahaan kita. Iya, cukup jelas. Selamat siang, Pak. Maaf mengganggu sebentar. Iya, ada apa? Hari ini Pak Priyo sudah 2 kali menghubungi Bapak. Dan kelihatannya penting sekali. Dan beliau berpesan agar Bapak menghubunginya kembali. Priyo? Katanya teman lama Bapak. Iya, saya ingat dia.
Sudah lama tidak dapat kabar dari dia. Apakah Bapak perlu alamatnya? Saya masih ingat di mana rumahnya. Oh, baik kalau begitu. Terima kasih, Pak. Permisi. Kita harus siap menghadapi permintaan pasar yang semakin besar. Untuk itu, kita harus meningkatkan kapasitas produksi kita. Dan untuk memperbesar usaha kita ini, kita perlu biaya. Maka dari itu, saya menghimbau kepada ibu-ibu sekalian untuk mengumpulkan hasil penjualan ke kas kita. Menurut catatan bulan lalu, ibu dia tidak menyetorkan uang kas bulanan. Betul, Bu. Maaf, suami saya sakit, Bu. Saya butuh biaya selama suami saya belum bisa bekerja. Kenapa enggak ibu bilang lebih dulu? Ibu tahu, kalau misalnya anggota organisasi kita melakukan hal yang sama, apa yang terjadi? Ibu Rati benar. Ya. Kita tidak bisa seenaknya melanggar aturan yang sudah kita tetapkan bersama. Saya betul-betul minta maaf, Bu. Baiklah. Kalau gitu, rapat hari ini selesai dulu. Kedatangan ada tamu. Selamat siang. Saya tahu siapa Bapak. Kan saya udah bilang, Bapak tidak usah datang ke sini lagi. Saya percuma. Saya tetap tidak akan menjual bangunan ini dan saya tetap akan mempertahankan usaha saya tanpa bantuan dari kalian, paham? Maaf, tapi dalam... Udahlah, gak usah pakai tapi-tapian. Lebih baik sekarang Bapak pulang dan sampaikan kepada bos Bapak bahwa dia tidak perlu mengutus orang yang pakai berdasi untuk merayu saya melepas usaha ini. Om Jayus? Permisi, Mbak. Gimana kabarnya, Om? Gimana? Ya. Silakan masuk, Om. Mari, mari. Hai, Jayus. Apa kabar? Aduh. Mimpi apa nih bisa ketemu lagi nih? Apa kabar? Aduh, saya kira kamu sudah lupa sama saya. Enggak. Berapa tahun kita gak ketemu ya? Well. Wah, silahkan dulu. Itu namanya benar-benar peristiwa. Dia gak tahu. Mungkin dikiranya Om Jayus orang suruhan dari PT Berdikari yang sudah lama mengincar usaha kecilnya untuk dijadikan bagian dari usaha mereka. Ya, harap kamu maklum, Yus, kalau Rati sampai tidak mengenalmu. Ya, gimana dia mau kenal saya? Saya juga kenal dia. Bayinya aja nggak tahu gimana. Ya, nggak apa-apa. Ini dia ya. Dia lulusan mana? Ya, dia alumni Unpad.
tidak bekerja di kantoran, malah memilih berwira swasta. Dia itu anaknya Erna, adikku Yus. Sudah setahun yang lalu tinggal bersamaku di sini. Ri, sudah lama kamu tidak menghubungi saya. Jadi, kenapa? Ada apa? Hah? Pasti sesuatu yang penting. Jayus, kamu masih ingat anak sulungku Hendra? Ingat dong. Yang kuliah di Australia, kan? Iya, betul. Nah, kenapa dia? Sekarang kuliahnya sudah selesai. Aku cuma ingin supaya dia cepat-cepat mencari pengalaman kerja. Dan aku rasa perusahaanmu paling tepat untuk belajar bekerja. Gitu ya? Iya. Ri, jangankan anakmu. Nah, untuk keponakanmu Ratih pun ada kesempatan kerja. Kalau mau. Oh ya? Jadi, kamu enggak keberatan kalau anakku berguru padamu? Boleh saja. Wah, terima kasih. Enggak ada masalah. Sekarang di mana? Rencananya setelah menyelesaikan putaran terakhir mobil balap formulanya, dia baru kembali ke Jakarta. Masih begitu ya, balap terus. Ya itulah, dia malah tergila-gila pada sirkuit. Seharusnya pemuda seusia dia itu malah tergila-gila pada perempuan. Ini malah pada balapan. Aduh, bingung saya. Ya, anak saya Jaya juga belum menikah. Sudah saatnya dia. Anak zaman sekarang mana mau cepat-cepat menikah? Ya, tapi anak saya harus segera menikah. Ri, kalau seorang pria belum menikah, hidupnya belum tenang, belum terarah, ya kan? Kamu ini bisa saja, Jayus. Cantik dia. Kelihatan amat cerdas dan tegas. Siapa maksudmu, Jayus? Ratih, keponakanmu. Dia itu memang mempunyai kemauan yang keras dan usahanya selalu berhasil. Di sini dia sedang mendirikan home industry. Jadi bisa melibatkan ibu-ibu di sekitar sini dan membuat barang-barang kerajinan. Hebat. Saya salut sama dia. Benar-benar salut. Orang yang mandiri, yang tidak tergantung sama orang lain. Usianya berapa sekarang? Sekarang sudah menginjak 24 tahun. 24? Ya, dan keinginan dan usahanya selalu gigih. Jadi wajar kalau setiap orang kagum dan terkesan kepadanya. Anak saya Jaya hampir 30 tahun. Oh. Belum menikah. Bahkan belum punya pacar. Kalau begitu, kedatanganmu kemari tidak percuma, Jayus. Anakku dapat pekerjaan dan anakmu dapat jodoh. Gimana perasaan Mbak kalau jadi menantu konglomerat seperti Om Jayus? Jangan ngaco kamu. Nina serius kok. Nina dengar sendiri Om Jayus bilang begitu sama Om Priyo. Ngomongin saya. Kamu jangan bercanda, Nina. Kalau nggak percaya, udah. Mikirin Rati ya? Gak usah dipikir. Bentar lagi juga jadi istri saya. Kalau papa bilang begitu, ya begitu. Ya, kalau dengar namanya sih cukup bagus. Rati. Kira-kira orangnya seperti apa ya? Atau secantik namanya? Kak Jaya kayak gak tau selera papa aja. Ingat gak cewek-cewek yang difoto tuh yang ditolak-tolakin kemarin? Iya, iya. Ya kan? Paling gak
Rati itu berbeda lah sama yang kemarin. Tapi yang pasti sih gak secantik Bella. Kalau gitu, aku harus lihat dulu tampang si... Siapa namanya tadi? Rati. Rati seperti apa? Bener kak? Iya bener, saya setuju. Masa mau kawin kayak beli kucing dalam karung? Kita lihat dulu kayak apa orangnya, ya? Iya, tapi caranya gimana ya? Nah, soal caranya, kakak lah yang lebih tahu. Gimana kek? Yang pasti sih sebelum mereka diundang papa kemari, ya? Saya mau telepon Bella dulu. Selamat ya. Selamat apaan? Kamu akan menjadi mempelai tercantik tahun ini. Apa-apaan sih kamu sayang? Kakak aku Jaya, dia udah dapat calon istri pilihan papaku. Setelah mereka menikah, kita akan susul ke pelaminan. Jadi mulai sekarang saya harus bikin rencana pesta perkawinan kita dong. Alah, rencana itu sih nggak usah dipikirin. Biar orang tua kita aja ngatur. Ada yang lebih penting yang harus kita susun soal rencana. Rencana? Rencana apaan? Rencana bulan madu. Kamu lucu deh. Oke deh, selamat malam ya sayang ya. Moga mimpi indah, terus tidurnya biar nyenyak ya. Dah. Kamu mabuk ya? I don't say. Jangan! Aku mohon jangan, Chandra. Jangan. Semua orang udah tahu kalau kau adalah ayahku. Setan sama orang lain. Kamu tahu kalau saya itu bukan ayah kamu. Lupa. Siapa yang angkat kamu jadi masyarakat terhormat? Hah? Lupa ya? Ayo dong sayang. Udah dah lupakan sandiwara. Mari kita nikmatin saat-saat berdua ini. Jangan! Lepaskan! Jangan! Jangan, Chandra! Jangan! Lepaskan! Jangan, Chandra! Kita semuanya akan berantakan dan semuanya akan kacau. Siapa yang tahu? Tembok ini dia nggak bisa dengar dan dia nggak bisa ngomong. Di luar orang akan tahu kamu anak saya yang manis, tapi di kamar ini kamu adalah milik saya. Erna, kamu sudah bicarakan dengan anakmu? Sudah. Bagaimana tangkapannya? Dia sudah cukup umur. Dan lagi dia belum punya pacar. Tidak ada alasan untuk menolak. Nasib dan jodoh kan? Maksudku, anak zaman sekarang ini lebih suka mencari pasangan hidupnya sendiri daripada dijodohkan. Ini kan bukan dijodohkan. Tapi memang sudah jodoh. Takdir. Pak Jayus sedang mencari istri untuk anaknya. Sedangkan aku sudah lama meminta Rati untuk lebih memikirkan masa depannya. Bagi seorang wanita usia 24 tahun kan sudah lebih dari cukup untuk mencari pasangan hidupnya. Thank you.
seorang suami yang baik, yang akan membahagiakanmu, Rati. Tapi, Ma, saya harus menjawab apa? Saya sendiri belum tahu seperti apa calon suami saya. Boleh kan kalau saya pikir-pikir dulu sebelum saya memutuskan sesuatu? Pak Jayus adalah teman akrab Mas Priyo. Mereka juga sudah saling mengenal sejak lama. Keluarga Jayus, keluarga yang terhormat dan sangat disegani. Mama percaya mereka pasti akan membahagiakanmu. Mama harap kamu tidak menolak keinginan Pak Jayus, Rati. Tolong jangan kecewakan Mama. Mbak iri sama kamu, Nin. Kamu bisa ketemu sama orang-orang yang kamu cintai. Mbak justru lebih beruntung dapat calon suami yang oke, tanpa harus nyari-nyari sendiri. Kamu anggap itu suatu keberuntungan? Loh, memangnya, Mbak? Setuju. Kenapa Mbak gak bilang terus terang sama Mama? Mbak gak tega, Nin. Mbak gak mau ngecewain Mama. Tapi Mbak juga benar-benar bingung. Kalau begitu, artinya Mbak sudah punya pilihan sendiri. Menurut kamu, pantas gak kalau seorang perempuan mengejar-ngejar laki-laki yang dia cintai? Tergantung bagaimana sikap cowok itu sama kita. Kalau dia acu-acu saja, ya percuma. Jadi begitu menurut kamu? Kalau kita belum tahu pasti isi hati si cowok, nanti malah malu-maluin, Mbak. Mbak, siapa sih si cowok itu? Enggak ada kok. Yaudah, kamu ganti baju sana, tidur, udah malam. Tak masuk angin lagi. Yaudah, tinggal duluan ya. Thank you.
sih? Mikirin apa? Yan. Jangan-jangan gadis yang namanya Rati itu... potongannya kayak... kayak gadis dusun. Kak Jaya ini kayak udah mulai ragu sama pilihan papa ya? Bukan cuma soal fisik Rian, tapi... nggak tahu, aku bingung. Kamu bisa bayangkan bagaimana mungkin aku menikahi seorang gadis yang aku belum pernah kenal sama sekali sebelumnya? Tenang, kita kan kesini mau ngeliat Rati kayak apa orangnya, iya kan? Iya, tapi kalau dia tahu bahwa aku calon suaminya, ada kemungkinan dia pasti ya berpura-pura baik, jadi ya, memberi super perhatian lebih, ya hal-hal yang tidak wajar lah. Ya kamu kayak nggak tahu gimana manusia. Kita kan juga punya insting dong. Kita kan tahu nih cewek baik apa enggak, berpendidikan apa enggak, ya kan? Udahlah tenang aja deh, ya. Kok kita lihat Rati kayak apa orangnya, kita nilai di sini. Kok udah pindah? Mau ditaruh di mana? Biar di depan saja. Di situ buat naruh minuman dan kue-kue. Belum ketemu sang raja, sang ratu sudah bingung. Ratu? Ratu apa sih? Ngomongnya ngaco deh. Ratu yang mulia pendamping Jaya Jayusman. Jaya kan akan jadi pewaris tahta Om Jayusman, Mbak. Ah, udah diem ah. Yang mulia, bolehkah hamba membantu menyambut kedatangan sang pangeran? Awas kamu ya! Awas kamu berani! Ada siapa, Rati? Ada tamu? Maaf, Anda ini siapa? Papa sama Mama kok belum tidur, udah malam? Belum. Ini kalian kok malam sekali sih pulangnya? Tadi dari Bandung agak macet, Ma. Kasihkan ngobrol sama Rati. Udah, cukup. Ceritakan, ha? Apa pendapatmu tentang Rati? Coba. Orangnya tuh cantik, baik. Saya nggak tanya kamu. Kakakmu yang mau kawin, kok kamu yang banyak komentar? Rian, aduh. Udah malam, Pak. Besok saya masih ada kerjaan, mau meeting di kantor. Biar Rian aja yang jelaskan semuanya. Malam, Pak. Ma. Kenapa? Kenapa? Loh, kenapa tuh kakakmu?
bukannya semangat, malah pengen cepet-cepet tidur. Mama nih kayak gak pernah muda aja. Emang mama gak pernah jatuh cinta ya? Kak Jaya itu pengen cepet-cepet tidur biar ketemu si Rati dalam mimpi. Bagus gak? Bella, Bella. Rian tuh kan anak orang kaya. Seharusnya kamu mendapatkan jauh lebih baik dibandingin kalung murahan seperti ini. Kalung murahan? Jangan bodoh dong. Kamu kan cantik. Gunakan kecantikan kamu. Supaya cita-cita kita tercapai. Saya punya rencana jauh lebih besar dibandingin hadiah kalung ini. Ya, itulah yang sedang saya pikirkan. Usaha kamu tuh kurang kuat. Pakai otak dong. Lirikan kamu, kecantikan kamu. Kamu pikir wanita lain akan diam saja? Dia pasti akan tertarik juga dengan Rian. Coba, kalau kamu kalah cepat, mereka akan merebut Rian. Merebut impian kita. Jadi apa dong yang harus saya lakukan? Saya dengar sebentar lagi kakaknya Rian akan menikah. Ini berarti giliran Rian. Dan saya tidak mau ayahnya mencarikan jodoh untuk dia. Seperti apa yang dilakukan dengan Jaya. Maksud kamu? Begini. Kamu harus segera memperkenalkan diri sebagai calon istri Rian. Sebelum orang tuanya akan memperkenalkan dengan orang lain. Ngerti? Lepaskan kalung kamu. Apa? Lepaskan. Jangan. Jangan. Lepaskan. Ini kan hanya sebagai imbalan atas nasihat saya. Apa sih dibandingin dengan kekayaan yang akan kamu terima nanti kalau kamu jadi istrinya Rian? Saya pergi dulu ya. Daripada bengong, mendingan kamu cari cara bagaimana untuk mendesak Rian supaya dia menikahi kamu. Ngerti? Jadi ini calon menantuku. Apa kabar, Tante? Loh, oh Tante, mulai saat ini kamu harus manggil Mama. Hendra, tidak. Itulah sebenarnya akan saya ajak, tapi berhubung dia belum kembali. Oh, masih di Australia? Masih. Oh iya. Oh, ayo, kalau gitu kita ngobrolin. Ayo, ayo. Ayo. Selangat, selangat. Masuk, masuk. Kamu kok nggak pakai kalung yang saya kasih? Nggak suka? Bukan begitu. Rasanya terlalu berlebihan aja kalau aku pakai malam ini. Aku akan pakai pada saat yang istimewa. Kamu tahu kapan hari yang paling istimewa untuk kita berdua? Pada saat kita menikah. Iya. Kamu mau makan apa, Bella? Terserah kamu aja deh. Ini deh. Dua ya? Sama Coca-Cola. Ya. Dan saya rasa kamu udah gak perlu pakai kalung itu lagi. Karena pada saat kita menikah, kamu akan menjadi seorang putri yang bermandikan permata.
kapan saat itu tiba, Rian? Secepatnya, setelah Jaya menikah. Kapan kakakmu akan menikah? Enggak lama lagi. Ratih sama keluarganya kan udah kami undang ke rumah. Dan kita juga udah sepakat masalah tanggal hari pernikahannya. Kenapa dia dan keluarganya diperkenalkan? Sedangkan aku calon istri kamu, boro-boro dikenalin. Diajak ke rumah aja aku gak pernah. Bella, masa gitu aja cemburu sih? Kita kan pasti akan menyusul, ya kan? Iya. Aku takut kalau papa kamu akan mencarikan juga calon istri buat kamu. Saya akan nolak. Tapi kalau papa kamu yang nolak aku gimana? Itu gak mungkin terjadi, Pak. Aku pernah meminta kamu untuk segera pulang untuk membicarakan soal ini. Tapi pertandingan ternyata adalah segalanya buat kamu. Aduh, gimana ya Ratih? Kamu itu sebenarnya beruntung bisa mendapatkan calon suami sebaik Jaya. Dan saya juga merasa turut berbahagia untuk itu. Kamu senang mendengar hari pernikahan saya? Kenapa enggak? Saya kan senang banget kalau kamu bisa mendapatkan suami yang pasti bisa membahagiakan kamu, ya kan? Selamat ya. Apa kamu akan hadir di hari pernikahan saya, Hen? Aduh, Ratih. Saya minta maaf banget. Saya tuh mesti menghabiskan sisa pertandingan saya. Kebetulan waktu pertandingan saya itu bertepatan sama waktu pestanya kamu. Jadi saya gak bisa hadir sana. Tapi biar gimana juga, saya turut mengucapkan selamat berbahagia. Gak apa-apa kan?